ada orang hebat. Mereka itu tidak tahu menaruh harapan kecil pada orang kecil yang mempunyai keinginan besar adalah kejahatan yang memenjarakan mentalku. Mimpiku hanya sesederhana mencampurkan tepung, jagung, daun kol, lalu digoreng menjadi bakwan. Bukan, aku hanya bercanda. Restoran. Aku ingin punya restoran. Tidak harus besar, mungkin dengan 7 meja di dalamnya. Ini yang aku mau. Berada di bawah gemerlap lampu, memakai gaun-gaun yang cantik, dengan kilauan yang memikat pandangan seluruh penonton, memegang mic dengan tangan yang lentik, dan melayangkan tubuhku dengan bebas di atas panggung. Sebentar. Tapi gila kataku, tidak pantas kataku, tidak tahu diri kataku. Bukan lagi mereka, tapi aku. Menyaksikan hasil dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di Panti Asuhan Yayasan Prima Unggul Keluarga Kasih. Memutus rantai kemiskinan, inilah yang menjadi misi dari Yayasan Prima Unggul. Nah, YPU sebagai sekolah, mereka diajarkan pendidikan formal, bahkan non-formal. Dan banyak pendidikan keterampilan yang lain tentang kewirausahaan. Luar biasa. Saya melihat bahwa anak-anak YPU mengemas acara ini seperti seorang yang sudah memang ahlinya, mulai dari awal sampai pertengahan dan akhir, semua dikemas dengan baik. Sangat luar biasa, sangat menyentuh saya tentunya. Saya sangat terberkati karena panti asuhan ini lebih dari rata-rata. Anak-anak yang kreatif, anak-anak yang sehat, bahkan kami mendapatkan banyak semangat baru dari acara hari ini. Acara malam ini luar biasa sekali, saya terkesan sekali dengan semangat anak-anak dari panti asuhan YPU. Dan saya bangga bisa melihat mereka bertumbuh dan berkembang. Dan saya percaya mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang berguna bagi bangsa dan negara, buat banyak orang. Acara hari ini sangat gokil dan melelahkan buat kita semua, tapi puas sama hasilnya karena bisa ketemu lagi sama volunteer-volunteer yang udah lama gak ketemu, terus bisa seru-seruan bareng, terus suasananya juga
hangat sekali. Bagi para mitra dan tamu undangan untuk malam charity hari ini, saya atas nama volunteer mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, kolaborasinya. Sangat bersyukur, sangat tersentuh, sangat terharu dengan semua yang udah dilakukan sama anak-anak YPU, untuk Om Martin, untuk Tante Debbie, semuanya luar biasa. Semoga YPU tetap terus jaya, tetap sehat-sehat terus, sukses terus, dan jangan lupa bahagia. Happy Christmas, and jangan lupa bahagia.